ini adalah merupakan Proton Saga MC2 varian Premium S. MC2 ni bermaksud Minor Change 2, bukannya Manchester City. Dan untuk bahagian grill ni, kalau kita lihat, dia dah menggunakan design Infinite Wave dan juga logo yang baru. Dan juga terdapat lining kemasan merah dengan design bow, kan, menampakkan keseluruhan image pada Proton Saga MC2 ni nampak lebih kemas, nampak lebih sporty, sama seperti yang terdapat pada Proton X50 dan juga Iris MC3. Dan juga terdapat skirting pada bahagian bumper bawah ni, nampak lagi sporty lah, kan. Dan untuk varian premium ni, kalau kita lihat, dia ada sedikit perubahan, tak sama seperti Premium S. Kalau kita lihat lining ni, dia menggunakan kemasan colour matte silver, bukan colour merah. Dan juga untuk bahagian bumper, dia tak ada skirting lah, dia togel macam tu, kan. Dan untuk bahagian sisi, kalau kita lihat apa yang berbeza, kan, nampak sama je, nampak sama, tapi bukan dia, sebab side mirrornya dah colour glossy black. Dan yang paling best, ada auto fold function pada side mirror. Dan juga untuk design rim ni pun dah berubah. Dia dah menggunakan design ala-ala Shuriken dalam cerita Naruto. Dan size rim juga dia dah naik 15 inci dengan tayar 18555. Dan untuk bahagian skirting dekat bawah ni juga dia dah tambah untuk varian Premium S. Untuk varian premium tak adalah skirting ni, kan. Dan seperti yang saya cakap tadi, ada juga skirting di bahagian hadapan. Tapi dekat bahagian belakang agak togel sikit lah, sebab Proton tak letakkan skirting dekat bahagian belakang. Come on lah Proton, at least letaklah sikit, kan, diffuser dekat bahagian bumper belakang ni, barulah nampak aksesori skirting tu lebih balance. Seterusnya, bahagian belakang pada Proton Saga MC2 ni tak ada apa yang berubah pun lah, sama je. Diffuser dekat bahagian bumper ni pun sama, samalah. Tapi bezanya dia punya garnish dekat bahagian apa bonnet ni, dia dah menggunakan colour glossy black. Dan untuk varian premium, dia menggunakan colour body colour lah. Dan untuk bahagian lampu ni juga masih sama, design lampu yang sama menggunakan bulb yang biasa lah. Dan untuk dark spoiler ni, kalau Proton dia menggunakan colour glossy black, nampak lebih sporty lah, kan. Dan ada satu lagi trik, yang mana untuk bahagian huruf T ni, dekat bahagian bawah dia dah ada button untuk kita buka boot bahagian belakang. Bocor mak kau. Agak kasar sikit bukaan bootnya. Tapi kalau kita lihat, dia punya keluasan boot agak besar, lebih kurang 420 liter. Tapi tak boleh lawan Pro 2 Beza lah, kan. Keluasan bootnya lebih kurang 508 liter. Tapi untuk keluasan boot pada Proton Saga MC2 ni dah cukup memadai lah. Dah memang cukup besar dah sebenarnya. Memang sesuai, memang sesuai untuk family nak letakkan luggage untuk balik kampung, tak ada masalah. Dan untuk tayar spare pula, dia menggunakan jenis space saving tayar. Tayar ni mahal weh, jangan bagi hilang. Manakala untuk bahagian enjin, masih lagi menggunakan enjin yang lama, iaitu enjin Campro 1.3 liter. Yang mana power output yang dihasilkan lebih kurang 95 PS dan 120 Nm of torque. Bilalah kita nak dapat enjin yang baru, kan? Adap je lah. Tapi yang paling impresif sekali, kalau korang lihat dekat bahagian enjin bay ni, dia ada safety bar dekat situ. Automatic akan meningkatkan quality ride and handling Proton Saga MC2. Ditambah pula dengan penggunaan transmisi 4 kelajuan berbanding dengan transmisi punch CVT yang banyak kontroversi. Dan ini adalah kunci untuk Proton Saga MC2, sama seperti kunci yang ada pada Proton Iris. Dan untuk Proton Saga MC2 ni sekarang dia dah ada push start button, barulah boleh saing-saing dengan Pro 2 Beza, kan. Dan bila dah ada push start button, confirm lah dia ada keyless entry. Dan tapi untuk varian premium masih lagi menggunakan kunci yang biasa lah. Bagi saya, apa salahnya Proton meletakkan push start button untuk kesemua varian, kan. Barulah mengikut peredaran zaman. Untuk steering wheel, hanya ada steering tilt adjustment saja, tak ada telescopic adjustment. Dan steering wheel ni dibaluti dengan kulit dan juga lining benang merah, hanya untuk varian Premium S sahaja. Dan untuk bahagian interior ni, kalau kita lihat Proton Saga MC2 ni masih lagi menggunakan dashboard yang sama lah, kan. Tapi bijaknya Proton, dia menggunakan kemasan-kemasan yang menampakkan lagi kepremiuman. Nampak lebih premium lah.
bila Proton menggunakan kemasan colour hitam dan juga ada lining merah-merah kan dekat bahagian steering, dekat bahagian aircon dan juga bahagian meter panel, dekat bahagian seat pun ada lining merah, semuanya merah lah. Kalau lembu nampak ni mampus, kena kejar kan. Tapi untuk variant premium ni, dia tak ada lining-lining merah ni lah. Dia menggunakan lining matte silver sahaja. Bagi korang yang takut dikejar dek lembu, eloklah ambil variant premium je, sebab dia tak ada kemasan colour-colour merah. Untuk infotainment display masih lagi sama, iaitu menggunakan 7 inci floating infotainment display. Tapi paparan yang ada pada Proton Saga MC2 kali ini lebih menarik, lebih colourful sebab dia dah update operating system yang baru. Nampak lebih meriah lah kan. Tapi satu je, dia punya display pada paparan ni terlalu reflection sangat, dah macam cermin kan. Sama seperti yang ada pada Proton Iris. Dan yang menarik perhatian saya untuk Proton Saga MC2 ni, dia dah ada warning display. Kot-kotlah kita tertinggal barang ke, tertinggal baby dalam kereta, sebab dah banyak kes sekarang ni kan. Ianya merupakan satu ciri keselamatan yang baik sebenarnya. Dan untuk reverse camera ni hadir pada kedua-dua variant, iaitu Premium S dan Premium. Manakala untuk aircon controller ni, dia dah ganti knob yang baru. Barulah nampak look and feel dia lebih premium. Tak seperti Proton Saga sebelum ni, dah macam knob mesin basuh kau. Tapi Proton Beza masih lagi menggunakan knob mesin basuh tu. Shh, ini rahsia tau. Benda baru yang kita lihat pada Proton Saga MC2 ni, kita lihat roof lamp ni, dia ambil daripada Proton Iris. Nampak sangat cantik lah. Dan yang paling best sekali, dia punya headliner ni dah colour hitam. Nampak lebih cantik lah kan. Tapi untuk variant premium ni, headliner dia bukan colour hitam lah, dia menggunakan colour light cream. Manakala untuk bahagian seat, untuk variant premium S, dia menggunakan semi leather seat. Dan untuk variant premium pula, hanya menggunakan seat dengan kemasan fabric sahaja. Itu adalah perbezaan antara premium S dan variant premium. Manakala untuk bahagian belakang ni, ada dua port USB yang sesuai untuk kita charge handphone, yang mana support fast charging. Kita lihat untuk tempat duduk bahagian penumpang ni agak luas juga sebenarnya, lebih kurang 2 genggam. Manakala daripada segi headroom dia agak tinggi jugalah. So amat sesuai untuk family. Tapi dia punya headrest belakang ni dia fix, jenis fix, dia tak boleh adjustable. Agak penat sikit lah untuk long distance. Tapi overall kerusi dia selesa lah untuk diduduk. Manakala dari segi keselamatan pula, untuk Proton Saga MC2 ni masih lagi sama seperti Proton Saga sebelum ni, yang mana kesemua variant akan hadir dengan dua airbag. Begitu juga dengan ABS, EBD, Brake Assist ataupun BA, ESC, Traction Control, Hill Hold Assist. Tapi yang menariknya, untuk variant standard akan hadir dengan ESC, TC dan HSA. Good job Proton kerana meletakkan ciri keselamatan yang sama untuk variant standard. Tapi untuk variant premium dan premium S akan ditambah baik dengan ciri keselamatan, iaitu front parking sensor dan juga reverse camera. Dan dari segi harga pula, untuk variant standard manual akan diletakkan pada tanda harga RM34,400, manakala untuk standard automatic RM38,300, dan untuk variant premium automatic RM41,300. Dan yang paling high spec sekali adalah premium S pada tanda harga RM44,300. So secara kesimpulannya, bagi saya untuk Proton Saga MC2 ni adalah merupakan sebuah kereta segmen A sedan bajet yang terbaik Proton hasilkan, kerana ianya masih lagi dalam julat yang mampu milik, yang murah, dengan ciri keselamatan yang baik dalam kelasnya. Ada 4-star NCAP dengan chassis yang kukuh, ride and handling yang baik, design yang cantik dan updated. Saya rasa tak ada alasan kenapa korang tak nak beli Proton Saga MC2 ni. Sebabnya kalau korang sedang mencari kereta sedan family yang budget untuk segmen A ni, Proton Saga adalah pilihan yang terbaik yang korang mesti beli. Terima kasih kepada MJN Automat Sdn Bhd kerana memberi peluang kepada saya untuk review Proton Saga MC2 yang terbaru ni. Bagi korang yang berminat untuk membeli kereta Proton Saga MC2 ni ataupun model-model Proton yang lain, bolehlah contact salesperson di MJN Automat Sdn Bhd yang berada di Teluk Palimagarang, Selangor. Staff-staff yang ada di MJN Automat ni semuanya
mesra-mesra peramah belaka. Sebelum tu, jangan lupa tekan button like, komen dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.